Oh, dia yang mahir tu dalam tong kayu tu eh. Rare ni. Asyik memang senonggok bang eh. Meriah orang beli lauk sawo macam ni eh. Oh, rendang tok dia power. Oi, power. 11 bintang. Ayam bang, boleh ayam. Ayam berempah kan? Hmm. Okay, nak masak ni eh? Ah, ya. Dalam 2-3 minit. 2-3 minit eh? Oh, nampak sedap pun. Dia nasi lemak ke nasi putih bang? Dia lebih pada nasi putih lagi. Dalam apa? Tong? Dalam tong kayu. Dia nasi putih biasalah cuma dikukus. Iya betul. Oh sini nasi berlauk lah kiranya. Iya betul bang. Ada nasi berapa puluh lauk tu? Macam okay. Banyak tu. Ini mungkin dalam 19 lauk? 19 lauk hari ni. Ya, kat sini yang pukul 11 tu dah ready dah. Sebelah dah ready. Okay, sampai tutup. Sampai pukul 5.30 macam tu. 5.30 pagi? Ya, betul. Wow. Ni yang jadi pilihan utama. Ayam wangi. Oh, ayam wangi? Ya. Yeah. Wow. Ayam wangi versi Melayu punya. Okey, dia kira macam mana? Sekertar berapa? Okey, sekertar ni buat masa ni RM4.50. RM4.50. Ini soto. Soto sambal. Soto kemas sambal. Okey, yang ni ini ayam? Ayam goreng kunyit. Oh, best. Nenas ikan masin. Nenas ikan masin? Ya, yeah, betul. Oh. Dia kira macam mana? Satu senduk? Oh, okey. Satu senduk RM3. Okey, yang ini daging masak merah. Yang ini bang? Okey, ini hati ayam. Hati ayam. Setiap hari habis ni? Ya, betul-betul. InsyaAllah habis InsyaAllah eh? Habis. Padu. Ini jadi pilihan kat sini ya. Okey. Padu sampai. Ini dacar. Dacar terung. Kaki ayam. Nampak cantik ubi kentang tu. Asyik masak? Ya, betul. Kalau orang lama masak sedap kan ni. Ni keli lada merah. Ikan pacu. Ikan pacu lada merah. Sayur untuk nasi putih punya. Sayur gobes. Ayam masak? Kicap. Seketul? Seketul RM4. Ini ayam masak merah. Masak merah. RM4 juga? Ya, sama. Ini yang paling special kat sini. Tu apa tu? Daging rendang tu. Rendang tu? Ya, oh, jenis versi berkuah ini ni. Ini memang 3 jam dah habis tu. 3 jam eh? 3 jam. Oh. Masa 3 jam. Ini sama juga, ikan pacu cuma gulai lemak je. Oh, gulai lemak. Ya. Ini dah ready ramai eh. Ini beli untuk moreh ke bersahur tu ke? Sahur. Sahur eh? Ini ikan masin petai. Ini ikan bilis. Ikan bilis terung kecil. Ini kerang. Kerang. Okay. Ini daging tauco. Ini macam tadi lah. Banyak ke lauk. Masin kumpul saja. Ini kita jumpa salah satu pot untuk moreh dan bersahur. Nasi putih dikukus dalam tong dan boleh pilih apa sahaja lauk. Ada 19 jenis lauk. Saya sebenarnya sini tengah hari. Kalau nasi bukan bulan puasa lah. Ya betul. Kat sini saja nasi kukus tu dalam 4 tahun 5 bulan. Oh dah 4 tahun lebih lah. Ya, oh nasi banyak juga. Ayam wangi eh? Wangi. Macam ni paru dengan ayam wangi. Ayam wangi. Tu kuah apa tu? Kuah kari. Macam ni berapa ringgit? Okey, macam ni RM9. RM9 eh? Oh, buat sahur pakcik eh? Buat sahur eh? Beli siap-siap kan? Siap-siap. Macam ni berapa ringgit ni? RM5 sebungkus. RM5 sebungkus eh? Paling minimum boleh beli RM5 lah. Minimum RM5. RM5. Ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit. Biasa ke dalam seremak ayam ke apa? Oh ada nasi lemak juga? Ada. Nasi lemak pun ada? Ada. Nasi lemak berapa kilo selalu buat? Okey. Masa ni 4 kilo. 4 kilo je nasi lemak kan? Ya. Yeah. Nasi putih? Nasi putih dalam 12 kilo. 12 kilo eh? Tapi kebanyakan dia orang bungkus lauk tu dia asingkan eh? Ya betul. Nasi lemak, ayam goreng berapa tu? Ayam goreng. Okey, RM6 ya? RM6 eh? Maksudnya ayam RM4.50, nasi lemak RM1.50 lah. Ya betul. Oh, sambal terung kan? Sambal. Bila terung? Ayo je. Ayo apa tu? Teo. RM8? RM1.50 je. Oh, kuih lah minum. Plastik besar. RM8, tau sekali nasi RM9. Dia ada bahagian badan dengan kepala. Dia setiap hari Rabu, Khamis dan Jumaat saja. Oh, Rabu, Khamis, Jumaat saja. Banyak Ramadan setiap hari? Setiap hari. Untuk yang akan datang ni 15 bulan. Saya ambil cuti sehari. Oh, 15 bulan. Cuti orang kata rehat. Okey, baik. Oh, buat sahur ke pakcik? Ya, sahur lah. Sahur ya? Beli siap-siap ya?
kalau tengah hari ni dulu habis. Ha. Hmm. Oi, ini paling top ni. Paling top eh kalau meniaga tengah hari eh. Rezeki pak cik. Selamat bersahur. Ha. Assalamualaikum. Bye. Amin amin amin. Banyak asy. Iya ke? Makan sampai termuntah ni. Memang macam tu biasa. Sahur ke pakcik? Sahur ke moreh? Ah, sahur. Oh, beli siap-siap eh? Buat sahur ke dek? Kan ke liat? Belajar ke kerja dah? Kerja dah. Orang bujang. Oh, sedap punya makcik ayam wangge ni. Biasa beli ke? Rezeki, rezeki. Rezeki ni abang nak belanja. Assalamualaikum. Baik. Saya belanja. Belanja. Ha, ambil je bawa balik. Selamat bersahur, Encik. Terima kasih. Adik nak belanja. Assalamualaikum. Baik. Oh, dia yang mahir tu dalam tong kayu tu eh. Rare ni. Gentai. Ini baru bawa tu. Baru first time beli ke dah selalu beli? Selalu beli eh. Recommend lah. Abang kena. Memang kena eh. Pasal apa? Ayam wongge dia tu special ke dekat mana tu? Kuah dia. Pedek-pedek, kuah dia. Kena lah. Kena dengan sahur lah. Okey, baik. Macam ni berapa ringgit? RM6. RM6 eh? Kuah kari tu memang bagi free. Ah, ya betul. Sekali untuk yang ayam goreng saja. Rezeki abang. Oh, agak abang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bersahur eh. Baik. Amin, amin, amin. Oh, nasi memang senonggok bang eh. Mamak style ni. Okey. Nah, yang sekali tu nak lok apa tu? Ayam. Ayam wangge ke? Ayam bampak. Selalu beli kat sini ke, dek? Selalu. Selalu eh? Selalu favorite beli lauk apa? Ayam goreng ah? Ayam goreng je padu. Ayam goreng padu ah? Oh. Boleh minta kuah sambal ayam. Ayam, ayam merah. Tak ada dah rezeki tu. Rezeki anak tu. Sayur. Nasi ayam sayur berapa ringgit bang? RM6. RM6 eh? Ha, ya. Nasi memang segunung lah. Ya, betul bang. Lauk baru. Ya bang. Assalamualaikum. Baik. Baik. Masih betul ini kerak. Berapa ringgit mesti kena untuk ni? RM5. RM5 lah minimum lah. Ha. Oh, tapi sini dia jenis suka yang berkuah kan? Ha, dia nak kuah sebenarnya dia kering. Sebenarnya juga betul. Kering mau sedap kan? Tapi kalau ada kuah pun eh, sikit makan. Ha, ya betul. Kan ni ikan pacu. Aru best pak cik. Oh memang best. Memang best. Beli senang tak payah masak pak cik? Heeh. Oi sedap. Nasi panas-panas eh. Heeh. Namanya. Ikan masin apa kat ni? Ni ikan masin duri. Oh ikan duri pula tu. Oh. Rendang tu. Oh. Meriah orang beli lauk sahur pak cik eh. Pak cik. Ni adik. Saya belanja pak cik. Dah. Dah tangkap belum? Rezeki sahur. Ini bukan gambar ni video. Oh video. Ha, tengah jalan ni. Oh. Masuk TV3 boleh eh? TV3. Ha. Boleh. Oh cantik eh. Masuk TV3 ni. Assalamualaikum. Baik, sama-sama baik. Rendang tu. Kita tahu dia ada dia. Ini bagi macam merah. Rezeki. Rezeki ya. Selamat bersahur. Selamat bersahur. Okey, selamat bersahur. Terima kasih banyak. Ya, yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, mak cik. Okey. Dah rezeki akak. Selamat bersahur. Baik, baik, baik. Oh, ikan pacu ni masak lemak. Masak lemak tu. Oh, makan sahur ni ngam. Lemak. Abang Asma. Ya, yeah, assalamualaikum bang. Berapa? Ikan pacu tu sekata berapa tu bang? RM5. RM5 eh? Ah, ya. Okey. Rezeki, rezeki bang. Assalamualaikum. Baik. Sama-sama. Oh, ikan keli sambal sedap ah. Hari-hari beli ni bang. Hari-hari eh. Ini untuk moreh ke sahur? Sahur. Sahur eh. Semua tetap. Semua tetap ni. Rezeki bersahur. Dah. Allahuakbar. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Masbah. Ya, sama. Untuk murah rezeki selalu. Amin. Selamat bersahur eh. Baik. Assalamualaikum. Baik. Ambil bahagian tight ada. Tight. Kuah ni tak nak abang ambil daging ni. Okey. Ini untuk sahur memang menyelerakan lah. Ya betul bang. Okey.
Okey, dah bang, cukup. Kita berada di Kelebang Putra bersebelahan dengan McDonald's dekat simpang traffic light ni. Ada satu pot sahur. Ada nasi lemak, ada nasi putih juga. Akhir-akhir Ramadan ni kita memburu menu-menu sahur. Ini untuk sahur kita, saya order ayam wonggi antara menu yang best seller. Saya order juga paru. Saya order juga rendang tok. Tapi rendang tok kat sini, permintaan pelanggan-pelanggan makcik ni suka berkuah. Kan? Jadi dia buat kuah. Okay. Pertama sekali, nak cuba rendang tok dia dulu. Okey, bismillah. Oh, rendang tok dia power. Oh, power. Ui, ini jadi teruk ni rendang ni. Rasa macam nak raya lah ni. Kita rasa dia punya paru. Bismillah. Tapi kalau tengok tadi, nasi dia dia bagi banyak. Ini saya minta separuh je. Terlampau banyak nasi dia. Ini ayam wonggir dia. Kita nak cuba dulu ayam wonggir dia. Dia kata antara yang best seller kat sini. Kulit dia. Bismillah. Kita cuba. Kita ambil rendang tok ni. Kuah-kuah dia. Digaul dengan nasi. Ambil sayur sikit. Oh, ini kalau sahur memang jadi teruk ni. Okay, bismillah. Okey, pejam celik, kita dah nak raya. So, Kedai Masafura nak share kegembiraan raya untuk anda semua pelanggan Kedai Masafura dan penonton Asfa Badrul. Kita nak bagi sen kau-kau! Ha, kita dapat juga sampur raya berserta isi kat dalam. Nak tengok apa? Jom! Wow, ini memang betul-betul kau. Sebab apa? Ha, nampak ni? Duit raya percuma daripada kita. Okey, ramai yang tanya Safura ni dekat mana? Dekat Ipoh lah, komen. Ha, kita ada dua cawangan, HQ Gunung Rapat dan Meru Raya Ipoh berhadapan dengan Maidin. So kena datang dan rasai kemurahan emas tanpa upah daripada Safura. Kena rasa tahu, kena datang lah. Tahu ni? Jom kita sama-sama tukar duit raya kepada gold bar raya. 1 gram je barulah viral. Ha, RM88 dapatkan di Kedai Emas Safura Limited. Selamat Hari Raya! Kalau air tangan makcik-makcik, tangan orang lama ni, Jaranglah mengecewakan. Suapan yang kedua. Saya tadi cadang tak nak makan tapi tengok lauk dia tu tak tahan. Bismillah. Sudah. Memang jadi lah. Kalau kau nak makan nasi lemak, boleh order nasi lemak. Nak nasi putih, boleh nasi putih. Okey, ayam wonggir bersama sayur. Bismillah. Paru dia pun sedap. Paru. Ambil sayur sikit. Lauk dia serius. Sangat-sangat best. Bismillah. Parunya sedap. Ayam wonggirnya sedap. Rendangnya sedap. Tapi paling sedap rendang tok ni. Kedai ni operasi daripada pukul 11 malam sampai 5.30 pagi. Boleh beli untuk moral dan sahur. Sangat-sangat recommend support peniaga-peniaga kita. Terutama sekali Bumi Putra Islam kita yang support untuk cari rezeki untuk hari raya ini. Mantap, terbaik, sangat-sangat recommend. 11 bintang. Yang tadi tu, okay. Baki tu habiskan jugalah. Belanja jugalah. Untuk customer next. Nanti kita masuk YouTube, mudah-mudahan siapa yang tak pernah singgah, dia boleh try untuk cuba. Apa pun terbaik, lauk semua sedap-sedap. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.